dan saya pengen ngasih tahu bahwa saya punya teman baru yang usianya mirip-mirip sama saya. Jauh banget usianya, tapi dia ini anak yang kayaknya bakal bisa menggegerkan dan tiga musik. Namanya siapa kamu? Yosua. Kurang kencang? Yosua. Kurang kencang? Yosua. Woi, Yosua ini jago main gitar. Ini kita, ini jujur aja pertama kali saya ketemu Yosua lagi setelah bertahun-tahun saya ketemunya dia masih kecil. Tahu-tahu udah sepanjang ini rambutnya. Dan sepanjang ini juga badannya. Kita mau ngejam bareng dadakan. Blues. Iya, blues. Blues dadakan. 1, 2, 3. Masih jadi anak band, juga masih jadi bapak-bapak, dan masih jadi relawan untuk berbagai kegiatan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, dengan teman-teman dari The Dance Company, band saya yang paling ngetop di Indonesia pada saat ini, kita baru ngeluarin single yang kedua judulnya Happy Adap. Saya memaksimalkan jam-jam saya lagi ada di rumah itu lebih banyak kepada bermain bersama anak-anak saya. Entah itu bermain sepeda, bermain di halaman, jalan-jalan sekitar komplek rumah untuk melihat alam dan eksplorasi sekitarnya, lingkungan di sekitarnya, atau saya pergi sama anak-anak dari komplek rumah kita ke suatu tempat untuk menikmati hal-hal baru. Dari hal yang paling basic yang biasa saya perkenalkan sama anak-anak untuk menghemat air pada saat kita mandi, kasih tahu air itu secukupnya dipakai, shower itu dinyalain ya nggak terus-terusan. Terus kalau mau main air, setelah air itu selesai kita pakai untuk mandi, biasa ditampung di ember-ember waktu mereka masih kecil-kecil. Habis itu mereka boleh main di dalam ember. Terus habis itu tentang masalah listrik, penggunaan energi di rumah. Saya juga perkenalkan bahwa lampu-lampu dan semua peralatan-peralatan yang nggak dipakai, saya kasih tunjuk untuk dicabut. Cuman saya ngasih tahu kalau lampunya masyarakat nggak pakai, mati. Jadi hal-hal yang sehari-hari dulu saya perkenalkan, dan kemudian ada tayangan-tayangan yang bisa saya temui di dunia maya, saya kasih tunjuk ini loh,
bumi kita seperti ini spesies yang ada di Indonesia, iklimnya dan hutannya seperti ini.